Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Indosat Uridu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal soleh yang perlu senantiasa kita tunaikan diantaranya adalah kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari rukun Islam yang dapat memberikan manfaat bagi umat, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai pembersih harta, sebagai bagian dari rezeki yang telah Allah SWT anugerahkan kepada kita di dunia ini. Nah, banyak manfaat bagi program Ziswaf Potong Payroll ini, diantaranya distribusi zakat untuk program desa berdaya yang hingga saat ini sudah mencapai di 28 titik desa dengan 4.443 penerimaan manfaat. Melalui program desa berdaya yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk itu, Ziswaf Indosat mengajak kepada seluruh sahabat Muslim Indosat Uridu untuk bisa menunaikan pembayaran zakat melalui fasilitas pemotongan payroll upah bulanan kita agar harta yang kita peroleh dari perusahaan sudah bersih dan sebagiannya bisa memberikan ketenangan jiwa. Demikian dari saya, sekali lagi mari terus kita berlomba-lomba ke dalam kebaikan hingga Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun lalu, 3 bayi Palestina meninggal kedinginan akibat menusuknya musim dingin yang terjadi. Ya, hipotermia. Dan penyakit lainnya terus mengintai tubuh mungil anak-anak Palestina. Tak ada penghangat, listrik dan air terus dibatasi, dan harga pangan terus melonjak tinggi, membuat musim dingin yang mereka hadapi semakin memilukan. Tak hanya di Palestina, para pengungsi Palestina yang tersebar di beberapa wilayah pun turut merasakan menusuknya musim dingin di akhir tahun ini. Untuk saudara kita di Palestina dan di wilayah pengungsian, kami percaya dengan gotong royong kebaikan yang kita salurkan dapat menjadi jariah yang menghangatkan tiap-tiap sendi pada tubuh mereka. Jangan biarkan mereka membeku. Hadirkan kehangatan bagi mereka melalui kebaikanmu. Beginilah perjalanan sepanjang dari kecamatan atau desa Weriang menuju desa Tepetani. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur, alhamdulillah kita sama-sama kita lanjutkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada siang hari ini. Subhanallah, kita dapat kembali bermujahad
kajian juga online SKI Indosat. Alhamdulillah. Ada beberapa jamaah yang baru hadir dan juga kita sudah sambil menunggu jamaah yang lain. Dan sudah ada beberapa yang di online di YouTube sudah ikut join. Mudah-mudahan selalu istiqomah ya Bapak Ibu. Kita sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan tentunya kita semua sebagai umatnya insya Allah selalu mengikuti jejak langkah Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal. Sebelum kita mulai, kita awali pertemuan kita ini dengan baca ta'awuz dan basmalah. Auzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak pula kita doakan saudara-saudara kita, saudara muslim kita yang mungkin saat ini sedang sakit, yang terkena COVID yang menggunakan Allah angkat penyakitnya dan berikan kesabaran. Dan tentunya keluarga kita pun yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan juga. Dan juga kita yang hadir di sini, Allah selalu berikan kesehatan dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mulia nasta'in salatul mustaqim shiratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kajian juhur kita insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Alwi Atas. Alhamdulillah beliau sudah di antara kita, sudah masuk di channel SKI. Tema yang insyaallah akan disampaikan terkait dengan sejarah Ibnu Barajan dan prediksi penaklukan kembali Baitul Maqdis. Inilah menarik sekali materinya. Insyaallah akan disampaikan. Kita langsung saja ya pada beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat ya? Baik, alhamdulillah. Sehat. Dan Ustaz, kita langsung saja dimulai kajian juhurnya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma rizukni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Alhamdulillah pada siang hari yang baik ini kita akan mendengarkan ya, membincangkan, mendiskusikan tentang seorang ulama, seorang tokoh yang mungkin jarang didengar. Ya, mungkin jarang didengar. Siapa ini Ibn Barajan? Namanya pun bukan nama biasa. Maksudnya bukan nama yang umum kita dengar. Bukan bunyi-bunyi Arab begitu ya. Jadi memang Ibn Barajan ini sebetulnya ulama, tokoh penting juga di Andalusia. Dan beliau hidup kurang lebih sezaman dengan Imam Al-Ghazali, walaupun Imam Al-Ghazali di kawasan Irak ya, Irak dan Iran. Sementara Ibn Barajan di Andalusia. Dan keduanya sama-sama sufi ya, berpegang pada tasawuf. Nah, apa yang menarik dari Ibn Barajan ini? Kebetulan saya sebetulnya banyak nama apa banyak yang bisa dikaji ya, tapi kebetulan saya sempat mengkaji tentang beliau ini dan salah satu bagian yang menarik adalah memang biasanya orang yang tahu tentang Ibn Barajan hal yang paling diingat, yang paling populer adalah bahwa beliau pernah membuat prediksi tentang penaklukan kembali Baitul Maqdis ya, tapi bukan yang zaman sekarang. Yang zaman dulu ya, beliau seperti saya katakan hidupnya kurang lebih sezaman dengan Imam Al-Ghazali, tetapi wafatnya lebih belakangan. Imam Al-Ghazali wafat tahun 1111, Ibn Barajan wafat tahun 1141, ya wafat tahun 1141.
Nah, tahun 1141 itu Baitul Maqdis masih berada di tangan pasukan Salib. Ya, masih berada di tangan. Jadi waktu beliau wafat, Baitul Maqdis, ya, kota Yerusalem dan sekitarnya masih dipegang oleh pasukan Salib, dipegang oleh kerajaan Latin, ya, Latin Kingdom yang sudah mereka kuasai sejak perang Salib akhir, perang Salib yang pertama. Dan Baitul Maqdis ini baru bisa direbut kembali oleh kaum muslimin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yaitu tahun 1187, ya, tahun 1187. Jadi masih setengah abad kurang lebih, ya, apa waktu Ibn Barajar menulis tentang prediksi itu, ya, sampai betul-betul terjadi itu jaraknya ada rentang waktu setengah abad, karena beliau menulisnya bukan pada saat menjelang wafat, kan? Beliau menulis prediksi itu di kitab tafsirnya, ya. Beliau ada menulis kitab tafsir sampai dua, ada yang lengkap, ada yang ringkas, ya. Dan di kedua kitab itu, setahu saya, beliau tulis dua-duanya, walaupun detailnya mungkin berbeda. Dan yang menarik, prediksinya akurat, ya. Prediksinya akurat sehingga orang takjub, ya. Kok bisa Ibn Barojan memprediksikan tentang jatuhnya atau direbutnya kembali Baitul Maqdis, ya, oleh kaum muslimin. Kita akan lihat. Tapi sebelum itu kita mau tahu dulu siapa ini Ibn Barojan, ya. Nah, beliau adalah seperti tadi saya sudah sebutkan, beliau adalah seorang ulama tasawuf asal Afrika Utara yang menetap dan mengajar di Sevilla mungkin, ya, kalau di Indonesia kan, ya, di Andalusia. Beliau hidup pada era Murabitun, ya, Al-Murabitun atau Al-Murafid, ya. Ini satu dinasti yang berasal dari Afrika Utara, dari kawasan Maroko kurang lebih, ya. Nah, nama lengkap beliau adalah Abul Hakam, ya, Abul Hakam nama kunyah, ya. Abdussalam, ya, Ibn Abdurrahim Ibn Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Lakhmi Al-Ishbili, ya. Ayah beliau, nah, kalau berdasarkan nama di sini kakeknya, ya, Abi Rijal, ya, tapi ada versi lain mengatakan ayahnya lah yang dapat julukan Abu Rijal, ya, Abu Rijal. Kenapa nama Abu Rijal? Ada yang menafsirkan bahwa istilah Abu Rijal itu diberikan biasanya kepada orang yang anak lakinya banyak, 10 atau lebih. Ya, orang yang punya anak laki 10 atau lebih biasanya dijuluki pada masyarakat dulu. Nggak tahu kalau sekarang, ya, masyarakat Arab, mereka dijuluki Abu Rijal. Kalau banyak anak perempuannya mungkin Abu Nisa, ya. Nah, ada yang mengatakan nama Ibn Barajan, dia kan Ibn Barajan, anaknya Barajan, ya, anaknya Barajan. Ada beberapa versi kenapa nama Barajan, dari mana asal nama Barajan ini atau maknanya apa. Salah satu penafsiran mengatakan bahwa Barajan itu adalah satu bentuk penyebutan lokal di Andalusia untuk sebutan Abu Rijal. Jadi dari Abu Rijal, Barrijal, Burrijal, Barrijal, jadi Barrajan, ya. Wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas memang beliau dikenal sebagai Ibn Barrajan. Kita nggak tahu pasti beliau lahirnya kapan, tapi salah satu pakar yang mendalami tentang Ibn Barrajan dan menulis, ya, disertasi, menulis buku tentang Ibn Barrajan, memperkirakan kemungkinan beliau lahir tahun 450 Hijriah atau tahun 1058 Masehi. Kebetulan, jadi saya menarik, ya, Ibn Barrajan ini banyak momen hidupnya yang mirip sama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali juga diperkirakan lahir juga tahun 1058.
Kebetulan juga nantinya Ibn Barajan dijuluki sebagai Al-Ghazali dari Andalus. Ya, nanti kita akan ketemu. Berkenaan dengan latar belakang keilmuan, ya, salah satu penulis biografinya Ibn Al-Abbar menyebutkan bahwa Ibn Barajan menguasai ilmu qiraah, baca Quran, ilmu hadis, ya, ilmu kalam, serta tasawuf tentu saja, ya. Tentang ilmu qiraah ini juga nantinya, tapi saya nggak bisa jelaskan secara detail ya, karena waktu. Ketika beliau membuat prediksi tentang penaklukan kembali Baitul Maqdis, ya, Al-Quds, itu juga beliau merujuknya itu dan konteksnya adalah menafsirkan ayat Al-Quran, surat Al-Isra, minta maaf. Surat Ar-Rum, ya, Ghulibatir Rum, ya, telah dikalahkan orang-orang Rum, ya, Ghulibatir Rum. Tapi mereka akan mendapat kemenangan setelah itu, ya, Fibit Isinin, dalam jumlah waktu yang beberapa tahun yang sedikit, ya, beberapa tahun yang sedikit itu paling banyak 9, ya, 9 tahun. Nah, beliau ketika membahas tentang ayat tersebut, beliau jelaskan dari aspek qiraah ada qiraah yang berbeda. Menurut qiraah yang ini dibacanya begini, ya. Romawi Bizantium kalah dulu, tapi menurut qiraah yang lain dibacanya begini. Dimulainya dengan Romawi atau Bizantium menang, ya. Itu menunjukkan memang beliau mengerti soal bacaan, ya, Quran, qiraah. Tentu saja tafsir juga di sini, ya, ini lupa dimasukkan. Beliau tentu saja juga menguasai bidang tafsir karena memang ini salah satu karyanya. Sejauh ini ada 4 atau 5 karya beliau yang diketahui. 2 di antaranya adalah kitab tafsir Al-Quran. Juga ada 1 kitab tentang Asma'ul Husna. Beliau membahas tentang Asma'ul Husna. Terus ilmu hadis kita tahu dari mana beliau? Kita tahu kalau tasawuf karena memang pembahasan beliau banyak berkenaan dengan tasawuf. Adapun ilmu hadis kita dapatkan dalam riwayat-riwayat, catatan-catatan sejarah bahwa beliau mengajar, ya, mengajar Sahih Bukhari misalnya, ya. Dia juga belajar nanti disebutkan di sini, ya. Beliau merupakan seorang ahli ma'rifah yang zuhud dan banyak beribadah. Beliau belajar Sahih Bukhari kepada Ibn Manzur, ya, seorang ulama besar pada era itu, ya, di Andalusia. Ibn Manzur ini juga merupakan seorang seorang ahli kalam juga, ya, Mazhab Asy'ari. Dan beliau juga belajar kepada beberapa ulama lainnya dan memiliki murid yang meriwayatkan darinya. Ya, nanti kita lihat murid-muridnya juga, ya. Nah, di antara ulama yang terkenal yang disebutkan hanya beberapa. Kalau guru tentu saja juga ada beberapa yang lain, ya, kita nggak bisa sebutkan semuanya. Nah, di antara ulama yang terkenal yang sempat menghadiri kelas Ibn Barajan adalah Abdul Qasim Al-Qantari. Nah, kita sebutkan guru, murid supaya kita tahu jaringannya, Pak, cara berpikirnya, ya, apa aspek keilmuan yang didalami, ya. Nah, di antara muridnya adalah Abdul Qasim Al-Qantari yang juga berguru kepada Ibn Bashqual. Ibn Bashqual satu ulama besar juga, nulis satu kitab tentang tokoh-tokoh ulama, ya, di Andalusia pada era itu. Dan juga Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Ini bukan yang sufi, ya, kalau yang sufi Muhyiddin Ibn Arabi. Ini ulama besar juga, ya, Abu Bakar Ibn Arabi, ya. Al-Qantari adalah seorang pakar hadis dan sejarawan dari Silves, ya, satu tempat di Andalusia. Kemudian beberapa murid Ibn Barajan yang lain ada pakar hadis Ibn Al-Kharrat, ya, ada Khalil Al-Qaisi dan juga Ibn Isa Al-Ansari. Nah, Ibn Kharrat ini menarik, Ibn Al-Kharrat, ya. Ibn Al-Kharrat selain belajar pada Ibn Barajan dan belajar pada beberapa ulama lainnya di Andalusia, beliau juga berguru ke timur, ya. Di sini kita bisa melihat ada jaringan keilmuan, ya. Beliau juga berguru, sempat berguru ke timur juga. Kalau kita bilang ke timur,
bukan ke Indonesia ya. Ke timur sini maksudnya ke kawasan Hijaz ya, ke Syam. Itu sudah timur dari Andalusia. Dan beliau sempat belajar antara lain pada Ibn Asakir ya di Damaskus, satu ulama besar, penulis kitab Tarikh Dimash ya, sampai 80 jilid ya, Tarikh Dimash itu. Dan Ibn Asakir ini hidup di eranya Nuruddin Zanki, hidup di era Salahuddin Al-Ayyubi, berjumpa dengan salah satu ulama juga yang suka sering diundang oleh para emir tersebut ya. Dan Ibn Al-Kharrat sempat belajar kepada Ibn Asakir. Selain bidang hadis, Ibn Al-Kharrat juga menonjol dalam ilmu tasawuf, memiliki hubungan dekat dengan Syekh Abu Madian, seorang ulama tasawuf besar lainnya dari Afrika Utara, dan dapat dianggap sebagai penghubung sufisme Andalusia dan Afrika Utara. Muhyiddin Ibn Arabi yang sufi ya, di usia mudanya sempat berguru kepada Ibn Al-Kharrat. Ini di antara jaringan keilmuan. Nah, dalam hal fikih, fikihnya apa? Nah, orang yang mendalami mempelajari tentang pemikiran Ibn Barajan agak sulit memutuskan. Ketika itu di Andalusia, ya di Afrika Utara juga, mazhab yang mayoritas adalah mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki. Ibn Barajan kemungkinan besar juga, walaupun juga ada mazhab-mazhab lain, ada mazhab Zohiri misalnya kan, Ibn Hazm, ya, sebelum era sebelumnya, ya, Ibn Hazm Al-Andalusi. Tetapi yang paling dominan adalah mazhab Maliki. Nah, kemungkinan Ibn Barajan juga pada masa mudanya juga belajar mazhab Maliki, tetapi apakah beliau memang berpegang pada mazhab Maliki atau tidak, agak susah dipastikan. Ada yang mengkaji dari segi apa namanya pendekatan fikih yang didapati dalam tulisan-tulisannya, kelihatannya beliau cukup dekat dengan pandangan-pandangan mazhab Zahiri, ya. Tetapi juga enggak sepenuhnya sama. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin beliau punya ijtihad tersendiri. Dan beliau lebih dikenal sebagai, walaupun beliau tentu saja memahami fikih, ya, memahami tafsir dan lain-lain, tetapi beliau lebih dikenal sebagai sufi, ya, lebih dikenal sebagai sufi. Nah, beliau menerima posisi penting fikih sebagai pemelihara hukum-hukum agama, ya. Tentu saja beliau memandang fikih sebagai sesuatu yang penting dan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi bagi beliau, kelihatan posisi para ahli ma'rifah, ya arifun, ya, dan kaum sufi kontemplatif, ini terjemahan saya. Jadi di sana tradisi tasawuf itu i'tibar, ya. Kadang diistilahkan sebagai tasawuf falsafi, kadang diistilahkan begitu, ya. Tapi tentu kita harus hati-hati juga dengan istilah, ya, karena filsafat, falsafi kan nanti kaitkan sama filsafat, ya. Tapi bukan berarti terus mereka filsuf seperti para filsafat. Tapi istilah itu digunakan karena pendekatan mereka yang memang mereka banyak berpikir, merenung, mengambil iktibar, ya, makanya mereka dikenal sebagai mu'tabirun, orang-orang yang mengambil berkontemplasi, berpikir, merenung, ya. Tapi terutama tentang hal-hal yang sifatnya ma'rifah, ya. Nah, beliau memandang orang-orang para ahli ma'rifah, ya, kaum sufi tentu saja yang lurus, ya, lebih utama ketimbang para ulama fikih yang fokus pada aspek eksoteris agama, ya. Tapi sekali lagi tentu saja ini bukan bermakna mengecilkan fikih, tentu bukan begitu maknanya. Karena kita juga melihat kritik Imam Al-Ghazali misalnya di dalam Ihya Ulumuddin terhadap para fuqaha yang terlalu menekankan pada aspek-aspek keilmuan, hukum-hukum yang detail-detail
tapi lupa dengan aspek yang sifatnya ukhrawi. Itu ada dikritik oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan bahwa para founding fathers, kalau kita mau sebut begitu, ya, para pendiri mazhab, imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, bahkan beliau tambah juga ada imam mazhab yang lain, walaupun tidak berkembang terus mazhabnya, ya, Sufyan As-Sauri kalau tidak salah, beliau menyebut bahwa mereka itu punya lima kualitas, ya, mereka itu punya lima kualitas, termasuk diantaranya zuhud, ya, dan beberapa hal yang lainnya. Yang kebanyakan dari kualitas-kualitas itu berkenaan dengan urusan ukhrawi, ya. Artinya mereka orang-orang yang menguasai ilmu, tahu detail-detail hukum fikih, tapi lebih penting daripada itu adalah semua itu diarahkan untuk kepentingan ukhrawi. Sementara kata Imam Ghazali, banyak di kalangan kita sekarang ini, para ulama di eranya Imam Ghazali, hanya punya satu kualitas, itu mengerti tentang detail-detail ilmu fikih, tapi kualitas yang lainnya tidak ada atau kurang. Nah, jadi dalam konteks inilah saya kira juga Ibn Barrajan menekankan, mungkin juga beliau pada titik tertentu juga mengkritik para fuqaha, ya, yang ada. Ya, kadang-kadang bisa saja ulama pun walaupun dengan keilmuan agamanya, tapi kadang mungkin terpleset, ya, dan lebih berorientasi duniawi, ya. Bisa juga ada yang begitu, ya. Baik. Begitu juga ketika menulis istilah fikih, ya, di dalam tulisan-tulisannya Ibn Barrajan sering tidak memaknainya secara teknis sebagai ilmu fikih, ya. Jadi ketika itu, pada era itu, tentu saja fikih sampai sekarang pun begitu juga, kan kita kan tahunya kalau disebut fikih kita langsung terasosiasinya itu adalah ilmu fikih, jurisprudence, ya, ilmu hukum agama, ya. Padahal asal makna kata fikih itu asal maknanya lebih luas, ya. Dan menariknya Ibn Barrajan juga lebih sering menggunakan istilah fikih di dalam tulisan-tulisannya, tidak dalam konteks yang teknis yang lebih terbatas kepada ilmu fikih, tapi lebih luas kepada makna yang lebih luas, yaitu pemahaman dan yang semisalnya, ya. Jadi dalam hal ini juga ada kemiripan sama Imam Al-Ghazali, padahal mereka nggak pernah ketemu, ya. Mereka tidak pernah bertemu. Begitu juga Ibn Barrajan dijuluki sebagai Al-Ghazali dari Andalusia, bukan dalam kalau menurut orang yang mengkaji tentang beliau, tidak bermakna Ibn Barrajan menerima banyak pengaruh dari Imam Al-Ghazali, kemungkinan hampir tidak menerima pengaruh dari, walaupun tentu tahu, ya, tentang Imam Al-Ghazali. Pemikiran-pemikirannya kelihatannya tidak diwarnai oleh Ihya, karena hidupnya benar-benar semasa. Tapi ada sufi lain, sahabatnya Ibn Barrajan yang lebih junior, itu memang menerima pengaruh dari Ihya Ulumuddin, dari Imam Al-Ghazali. Nah, terlepas dari itu, ada kemiripan-kemiripan, termasuk mencairkan, ya, istilah teknis fikih, ya, untuk tidak melulu difahami dalam konteks hukum Islam saja, ya, karena maknanya sebetulnya lebih luas. Imam Ghazali pun menyinggung juga soal ini di dalam Ihya Ulumuddin. Nah, seperti saya sebutkan tadi, Ibn Barrajan dikenal luas kemudian sebagai Al-Ghazali dari Andalusia, ya. Walaupun, ya, kelihatannya beliau tidak mendapat pengaruh langsung atau tidak langsung dari Imam Al-Ghazali, dan pemikiran juga dalam beberapa aspek tidak persis sama seperti Imam Al-Ghazali. Ibn Barrajan lebih banyak dipengaruhi oleh sufi sebelum beliau di Andalusia, Ibn Mas'ar Al-Jabali, ya. Kemudian juga oleh Sahal At-Tustari, ya, Abu Talib Al-Makki, tapi ketemu di sini, ya, Abu Talib dengan Imam Ghazali ketemu juga di Abu Talib Al-Makki setahu saya, ya. Dan juga ada yang mengatakan ada pengaruh juga dari Ikhwan As-Saffah, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah,
Nah ini diantara, kenapa namanya jadi Al-Ghazali dari Andalusia? Karena ketika itu, nah ini ada bagian yang sedikit kurang enak, ya. Karena ketika itu ada konflik antara para ulama sufi, ini di Andalusia ya, antara para ulama sufi dengan para ulama fikih, ya. Dan kalau umaroknya ketika itu dekat dengan para ulama fikih dan biasanya mengambil posisi-posisi keagamaan di pemerintahan itu para ulama fikih. Dan karena adanya apa namanya pertentangan inilah, karena adanya friksi inilah, Ibn Barajan mungkin ketika itu dilihat sebagai sosok yang paling menonjol, paling senior di kalangan para sufi yang ada di Andalusia, sehingga beliau di akhirnya digelari sebagai Al-Ghazali dari Andalusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kehidupan beliau sendiri sebetulnya? Beliau orang yang terutama di paruh terakhir hidup beliau, ya, beliau memilih untuk hidup sederhana, ya, di pedesaan di luar kota Seville, ya. Walaupun pada waktu-waktu tertentu beliau datang ke kota Seville untuk mengajar, ya. Dan beliau menjauhi pos-pos resmi keagamaan dan memilih hidup sederhana. Ya. Padahal kalau mau tentu bisa saja beliau mengambil posisi tertentu. Tentu banyak pemikiran beliau, tapi diantaranya Ibn Barajan menganggap kesendirian, wahdah, dan ketidakterkenalan, ya, khumul. Ya. Dan ini memang secara umum betul juga. Popularitas itu ya, berbahaya juga. Ya. Kita sekarang peluang untuk jadi populer dibuka luas oleh media sosial, ya. Nah, kita perlu hati-hati juga, ya. Nah, beliau menganggap kesendirian, ya, wahdah dan ketidakterkenalan, khumul, ya, sebagai jalan yang efektif bagi mencapai kesejahteraan sejati, ya, bagi mereka yang berorientasi pada Tuhan dan hari akhir, ya. Begitu juga, ya, gagasan beliau ini berkaitan dengan sikap menjaga jarak dari penguasa. Nah, ini juga beliau sebutkan, ya. Dan juga ini merupakan gagasan kalangan sufi juga yang ada di Andalusia ketika itu, ya, inqibat anis sultan, ya, menjaga jarak dari sultan, tentunya dalam konteks penguasa yang tidak ideal, ya, yang zalim. Tapi perlu saya garis bawahi bahwa dari waktu ke waktu tentu ada perbedaan ijtihad di kalangan ulama, ya, ada yang memutuskan seperti ini, menjaga jarak dari umaro, tapi ada juga yang memutuskan untuk menerima posisi misalnya dari umaro untuk memastikan agama itu bisa berjalan, ya, diterima di tengah masyarakat, ya. Ini panjang lagi nanti kalau mau dibahas, ya. Nah, pilihan ini yang diambil Ibn Barajan itu untuk kehati-hatian, ya, kehati-hatian mereka, ya, dari pengaruh duniawi, ya. Kemudian di antara pemikiran Ibn Barajan yang lainnya adalah, dan ini juga mungkin khas kalangan mu'tabirin juga, ya, beliau mengajak, ya, untuk membaca tanda-tanda ketuhanan di alam semesta, tafakkur, ya, melihat alam, ya. Memandang alam tapi merenung, melihatnya sebagai satu tanda ketuhanan, ya, dengan pandangan yang kontemplatif yang dapat memberi manfaat spiritual yang lebih besar dibandingkan dengan menyelami buku-buku bacaan. Kelihatannya beliau memandang ini tidak kurang bermanfaatnya dibanding membaca buku agama misalnya, ya. Kalau kita melihat alam, melihat di sekeliling kita, merenung itu punya pengaruh yang besar juga, ya. Dan beliau pernah memberi saran agar orang-orang memandang ke langit, bumi, angin, tanaman, hewan-hewan dan makhluk-makhluk lainnya, dan atas dasar itu pikirkanlah tentang realitas mereka di alam gaib, ya. Maksudnya yang berkaitan dengan ketuhanan, bahwa ini semua adalah makhluk Allah, ya, dan seterusnya, ya, tentang tafakkur, ya, tentang berpikir, ya, memikir tentang alam semesta. Dan menariknya,
kalau saya merujuk pemikiran Prof. Naqib Al-Attas misalnya, beliau menyebutkan bahwa, dan mungkin saya kira bukan beliau saja, bahwa alam semesta ini, nature, sebetulnya merupakan seperti buku juga. Ya, seperti buku. Jadi ketika kita diperintahkan Iqra, membaca. Membaca tidak harus bermakna membaca buku, teks. Tapi alam semesta ini juga bisa dilihat sebagai satu bentuk teks juga. Ya. Yang ketika kita merenung tentang alam semesta, kita akan sampai, bisa sampai juga kepada Tuhan. Ya. Menjadi semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Tetapi, ya ini menariknya, tetapi pada saat yang sama, alam semesta itu juga bersifat distraksi. Dia bisa mengalihkan kita. Nah, kalau salah-salah, dia malah mengalihkan kita dari Allah. Ya, dia seperti tabir. Ya, dia itu seperti tabir. Ya. Nah, kalau kita fokus sama tabirnya, kita tidak. Ya, maka kita yang kita lihat tabirnya saja. Ya. Nah, salah satu contoh bagaimana Ibn Barajan merenung, misalnya beliau cerita. Beliau ceritanya ini ketika lagi ngajar. Ya, ngajar kitab Sahih Muslim. Ya, kepada murid. Jadi beliau ngajar hadis juga. Ya. Nah, beliau cerita pernah dalam satu kesempatan beliau ikut menguburkan satu orang. Setelah selesai proses pemakaman, beliau berbincang-bincang dengan beberapa orang di tepi jalan, ya, di luar komplek makam itu. Terus tiba-tiba, tapi nggak jauh dari apa, kuburan-kuburan yang ada. Tiba-tiba ada seekor hewan tunggangan, keledai kalau tidak salah, itu berjalan mendekat ke arah salah satu makam kuburan. Terus seperti begitu, seperti dengerin sesuatu. Terus pergi meninggalkan tempat itu. Terus merumput. Habis itu balik lagi sampai beberapa kali. Kata Ibn Barajan, hal itu membuat dia ingat dengan hadis yang menyebutkan tentang adanya siksa kubur. Itu kan kita nggak tahu. Ini kan kemungkinan. Ya. Tapi memang ada hadis yang menyebutkan bahwa ada di kubur itu ada nikmat juga, ada siksa juga. Ya. Jadi ini di antara bentuk renungan beliau. Beliau juga mengatakan bahwa keberadaan alam yang kelihatan, alam syahadah, dan yang tidak kelihatan, alam gaib, itu beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang terpisah dan antagonis, bertentangan. Tetapi kedua alam terhubung sangat erat satu dengan yang lain. Ya. Di penafsiran beliau juga nantinya dengan terkait dengan prediksi, terkait dengan sejarah dan prediksi penaklukan Yerusalem juga begitu, ya. Beliau mengatakan Tuhan menyembunyikan kehidupan yang berikutnya di bawah naungan dunia ini, ya. Karena itu setiap realitas ukhrawi menemukan gemanya di dunia, dan setiap fenomena duniawi merupakan jendela ke akhirat, ya. Nah, ini karena waktu saya nggak ceritakan semua, singkat cerita karena pertentangan dengan ulama fikih, ya, dan beliau diadukan, ya, dituduh melakukan bid'ah bersama beberapa ulama lainnya, akhirnya dipanggil dan di yang lain bebas, ya, walaupun meninggal nggak lama setelah itu, Ibn Barajan satu-satunya yang ditahan, ya, dan nggak lama kemudian meninggal. Jadi tahun 1141 dipanggil oleh Sultan Murabitun, ya, ke Fes, ya, kalau tidak salah, ke Marrakesh, ya, di penjara setelah diadili oleh para, beliau menjawab tentu saja tapi tetap divonis bersalah dan di penjara, dan beliau pada tahun itu juga beliau wafat, ya. Saya nggak ceritakan detail, ya, kisah wafat beliau. Kita mau, karena waktu, ya, kita mau langsung masuk ke pandangan beliau tentang sejarah, ya. Nah, beliau memandang bahwa beliau melihat sejarah itu sebagai sesuatu yang siklik. Ini menarik, ya. Siklik itu berarti kayak cycle, ya, berputar, ya. Nah, beliau melihat siklik itu agak susah dijelaskannya. Jadi ada kalanya sejarah itu mendekat kepada Allah, kadangkala menjauh. Maksudnya ada kalanya, ya, orang-orang soleh yang menang, ada kalanya orang-orang yang fajir, yang
yang menang, ya. Saat satu siklus berakhir, maka sejarah akan kembali kepada keadaannya yang awal. Keadaan bukan berarti mundur sejarahnya, tetapi kayak tadi, peralihan antara kebaikan sama keburukan, kurang lebih begitu, ya. Ada kalanya kebaikan yang di atas, ada kalanya keburukan yang maksudnya orang kafir yang menang kadang-kadang, ya. Kadang-kadang yang orang mukmin yang menang, ya. Nah, sebagaimana bergantinya siang dan malam, kata beliau, pergantian itu selalu terjadi. Ada yang kecil, ya, ada yang sedang, ada yang besar-besar, ya. Peralihan yang besar-besar juga terjadi. Peralihan yang kecil-kecil juga itu di tingkat kita pribadi. Nah, akhir dari siklus mesti kembali kepada awalnya. Beliau mau begitu. Nah, begitu juga beliau melihat, ya, di sini beliau mengatakan. Ini penjelasan orang yang meneliti tentang Ibn Barajan, ya, seluruh ciptaan menjalani siklus ketetapan Tuhan, dawair at-taqdir istilahnya, ini istilahnya Ibn Barajan, ya. Karena semuanya berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Dalam siklus besar asal dan kembali ini, berbagai eksistensi termasuk wahyu, peristiwa sejarah, dan takdir manusia menjalani siklus kecilnya sendiri, ya. Agama datang dan pergi, ya. Maksudnya mungkin agama-agama terdahulu, ya, pada awalnya dipimpin para nabi, tapi pada masa belakangan mengalami penyimpangan, ya. Kerajaan naik dan turun, dinasti berganti, manusia terombang-ambing antara suka dan duka. Itu kan kita punya sejarah kan begitu, ya. Sepanjang hidup kita ada masanya kita suka, ada masanya kita duka, ya. Jadi ini bagian semua dalam siklus yang dijelaskan oleh Ibn Barajan tadi, ya. Dan itu juga beliau melihat dalam konteks Baitul Maqdis, ya. Tentu saja beliau memahaminya, tahu tentang, walaupun beliau tinggalnya di Andalusia, jauh dari Baitul Maqdis, ya, dari Palestina, tapi beliau tentu saja mendengar bahwa Baitul Maqdis jatuh ke tangan orang-orang Kristen, ya. Nah, beliau juga melihat ini bagian dari naik turunnya sejarah, beralihnya sejarah, ya. Salah satu refleksi utamanya adalah pada isu Baitul Maqdis, dan beliau memperkirakan, ya, bahwa Baitul Maqdis itu tidak akan terus-menerus berada di tangan orang-orang Kristen ketika itu. Nanti ada masanya, ya, Muslim akan menang. Jadi Baitul Maqdis jadi simbol kekalahan Muslim, ya. Tapi nanti ada masanya Muslim akan menang dan bisa merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan tentara salib sebagai bagian dari ide tentang siklus, ya. Sejarah tadi, ya. Siklus takdir tadi, ya. Nah, Ibn Barajan membuat prediksi tentang kemenangan Muslim atas orang-orang Eropa, tentara salib, serta akan direbutnya kembali Baitul Maqdis oleh kaum Muslimin. Dan menariknya prediksi ini dibuat jauh sebelum peristiwa itu terjadi, dan ternyata yang menarik bukan saja dia memprediksi bahwa kaum Muslimin akan merebut kembali Baitul Maqdis, tapi juga dia memprediksi kemungkinan tahunnya. Ya, kemungkinan tahunnya. Dan ternyata betul. Ya, ternyata betul. Yang sebetulnya ini saya mau awal diceritakan di awal ini sebagai pembuka, ya. Jadi saya pun tahu pertama kali tentang hal ini dari ketika menulis kajian tentang perang salib, kan, ya. Jadi ada bersinggungan juga dengan ini, dan itu ramalan itu sampai, ya, sebelum jatuhnya Baitul Maqdis. Kalau menurut ceritanya Ibn Khalid, kan, ya, penulis Wafayat al-A'yan, kabar, ya, prediksi bahwa kaum Muslimin akan berhasil merebut kembali Baitul Maqdis sudah didengar oleh sebagian, ya, sedikit saya kira, ya, terutama para ulama yang baca tafsir, ya, yang ada di Syria. Nah, di antara yang tahu adalah Ibn Az-Zaki, Muhyiddin Ibn Az-Zaki ini ulama besar, ya, ulama besar mazhab Syafi'i. Beliau berdomisili di Damaskus. Beliau ini kemudian oleh Salahuddin Al-Ayyubi ditunjuk sebagai qadi Damaskus, ya. Beliau juga yang
pada waktu Salahuddin sakit keras, di antara tiga orang yang di luar keluarganya yang bolak-balik jenguk Salahuddin tiap hari. Ya. Muhyiddin Ibn Zaki, Al-Qadi Al-Fadil, ya, Wazir Mesir, sama satu lagi, Bahauddin Ibn Shaddad. Ya, nanti jadi penulis biografinya Salahuddin Al-Ayubi. Nah, Ibn Az-Zaki juga kalau masalah mengimami sholat jenazahnya Salahuddin Al-Ayubi. Nah, waktu Salahuddin berhasil merebut Aleppo pada tahun 1183, 4 tahun sebelum Salahuddin berhasil merebut Baitul Maqdis, ya, Ibn Az-Zaki ini baca syair, ya, mengungkap satu syair yang saya nggak pakar syair, tapi dalam teksnya disebut syair yang indah. Artinya kurang lebih pengambil alihan Kastil Kelabu. Kastil Kelabu itu maksudnya Grey Castle. Ya. Maksudnya adalah Aleppo. Ya. Pengambil alihan Kastil Kelabu olehmu, itu Salahuddin, di bulan Safar, memaklumkan penaklukan Al-Quds, Yerusalem di bulan Rajab. Di beliau sebut bulannya, nggak sebut tahun di dalam syair itu. Dan ternyata Salahuddin berhasil menaklukkan kembali Al-Quds pada tanggal 27 Rajab, akhir Rajab, tahun 1187. Akhirnya beberapa ulama lainnya tanya sama Ibn Az-Zaki, antum tahu dari mana? Ya, kok betul akurat syair itu yang antum sebutkan? Dan Ibn Az-Zaki menyebutkan, saya tahu dari tafsirnya Ibn Barajan. Ya, dari tafsirnya Ibn Barajan. Ya. Nah, bagaimana cara Ibn Baro ini kompleks, ya, beliau menghitungnya bagaimana, beliau pakai sebetulnya ada kritik juga, ya, terkait dengan ramalan ini, ada yang mengatakan bahwa Ibn Barajan menyembunyikan bahwa itu kasyaf, kalau kalangan sufi itu kan ada kasyaf, ya, maksudnya dia mengetahui sesuatu yang nggak biasa, ya, dengan izin Allah. Ada yang mengatakan beliau tahu secara kasyaf tapi menyembunyikannya dengan metode hitung-hitungan, ya. Dan memang beliau jelas yang dijelaskan di dalam tafsir itu dengan cara hitung-hitungan, ya. Jadi beliau memperkirakan setiap 1000 tahun. Terus 1000 tahun diambilnya dari mana? Dari Lailatul Qadar, ya. 1000 bulan, maaf, bukan 1000 tahun, 1000 bulan, ya. Khairu min alfi syahr. Jadi angka durasi dawair itu, siklus 1000 bulan itu diterapkan oleh Ibn Barajan di dalam ini. Saya jelasin gini, jangan, saya sengaja nggak cerita detail deh, saya juga nggak hafal detail, nanti dicoba hitung-hitung lagi, ya. Jadi ini yang terkait dengan hitung-hitungan seperti ini biasanya kurang disetujui oleh para ulama, ya. Tapi begitulah kurang lebih cara Ibn Barajan memperkirakan kapan persis. Jadi hitung dari kapan kaum muslimin kalah, jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan pasukan salib, ya. Kemudian juga bid isinin itu, ya, 3 sampai 9 tahun. Dalam bahasa Arab tuh bid isinin itu 3 sampai 9 tahun. Tapi makna tahunnya di sini dimaknai oleh Ibn Baradah sebagai siklus, ya, yang dengan hitungan 1000 bulan tadi, ya, pergantian 1000 bulan yang ketiga sampai 1000 bulan yang ke-9, ya. Nah, yang menarik, hal yang menarik lainnya adalah tentu saja satu hal yang cukup menakjubkan buat masyarakat yang ada ketika itu, walaupun ada juga yang ragu betul apa tidak Ibn Barajan yang memang menulis ramalan tersebut, atau jangan-jangan itu komentar yang disisipkan pada era berikut. Tapi kalau dari kajian orang yang meneliti tentang Ibn Barajan, kelihatannya memang Ibn Barajan memang betul menulis begitu, ya. Tetapi bukan berarti seluruh prediksinya itu, kalau yang saya pahami sejauh ini, ya, bukan berarti seluruh prediksinya itu akurat. Karena dalam beberapa penjelasannya, saya baca langsung juga dalam terjemah, ya, penjelasannya, terjemah tafsirnya, ya, Ibn Barajan, beliau kelihatannya memahami bahwa yang akan menaklukkan kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 itu, tentu beliau nggak nyebut tahun Masehinya, ya, disebutlah tahun Hijriahnya. Dan kelihatannya mempercayai bahwa yang akan menaklukkan adalah Imam Mahdi.
Ya, nah tentu saja bagian yang ini tidak akurat ya, karena Salahuddin Al-Ayyubi bukan Imam Mahdi ya. Walaupun bahwa ada peristiwa besar terjadi pada era itu memang ternyata betul terjadi. Paling tidak dari sini kita bisa memahami bahwa memprediksi sesuatu itu nggak bisa dipastikan. Jadi kita harus hati-hati, ya. Karena ini apalagi sekarang era akhir zaman kan, kita suka terkait kita sudah dekat era Dajjal, sudah dekat era muncul Imam Mahdi. Kadang-kadang orang tertarik untuk membuat prediksi-prediksi. Jadi kelihatannya nih kemungkinan tahun ini. Kita memang itu sesuatu yang kita tidak susah kita pastikan sepenuhnya. Bahwa itu kemungkinan bisa saja. Ya. Jadi kita harus selalu melihatnya sebagai sebuah kemungkinan ya, yang bisa betul akan terjadi begitu, bisa juga tidak. Kalaupun terjadi, mungkin tidak persis sama seperti yang kita bayangkan. Ya. Saya kira begitu kurang lebih tentang Ibn Barajan dan juga penafsiran atau prediksi yang beliau, pemahaman beliau tentang sejarah dan juga prediksi beliau tentang akan direbut kembalinya Baitul Maqdis. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah yang ingin bertanya mungkin silakan bisa melalui chat box atau voice. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya, izin bertanya. Ya, berarti ini berbeda ya, maksudnya dengan ramalan itu ya, prediksi ini. Kan seperti yang kita tahu, siapa tadi? Ibn Barajan. Ya, Ibn Barajan kan sudah bukan nabi ya seperti itu dan tidak mendapat wahyu dari Allah gitu. Dan dia meramalkan hal ini ya, apakah itu tidak haram gitu Pak Ustaz ya? Mohon penjelasannya. Ya. Nah kalau haram nggak haram tanya nanti, saya nggak berani jawab ya. Nanti bisa ditanya ke yang mendalami fikih boleh atau tidak. Apakah sepenuhnya tidak boleh? Tentu saja meramal itu tidak boleh. Ya, maksudnya meramal perdukunan ya itu tidak boleh. Tapi mungkin nggak misalnya ya ada orang yang karena begini di kalangan ahlu sunnah wal jamaah di kalangan aswaja ya yang saya maksud dalam hal ini ya yang seperti NU dan semisalnya Azhar misalnya mereka memahami bahwa ada orang-orang yang bukan nabi, tetapi mereka adalah waliullah, orang yang dekat dengan Allah, dan mereka kadang punya karomah, ya, punya karomah. Bukan mukjizat ya, bukan mukjizat, tapi karomah, kelebihan yang Allah berikan sehingga mereka bisa kadang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Atau mereka bisa mengetahui sesuatu yang tidak biasa. Nah, saya kurang tahu apakah jamaah yang mendengarkan di sini tahu tentang familiar dengan ini atau tidak. Tapi saya kasih contoh yang simple dan yang masyhur dan diterima oleh para ulama. Misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir. Dan ini ditulis di dalam Siyar Alam Nubala karya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ulama hadis. Ya, salah satu murid Ibn Taymiyah. Ya. Beliau mengakui karomah-karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pendiri tarekah Qadiriyah. Ya. Dan diceritakan beberapa karomahnya diakui oleh para ulama. Ya. Misalnya ada cerita beliau lagi ngajar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi ngajar, terus ada salah satu yang hadir di majelisnya punya lintasan di hatinya, ya, saya lupa cerita detailnya. Tapi kalau nggak salah kisah ini diceritakan dalam Siyar Alam Nubala, ya, karya Imam Az-Zahabi. Jadi salah satu yang hadir di majelis itu punya lintasan yang kurang begitu positif tentang apa yang dikatakan oleh
si Abdul Qadir Jailani atau sesuatu yang kurang pas. Dia nggak ngomong, dia cuma berpikir saja. Ya. Terus si Abdul Qadir Jailani lagi ngajar begitu, nengok ke dia. Dan ngomong, bukan begitu maksudnya. Ya. Terus dia lanjut lagi ngajar. Kaget orang ini kan. Terus dia berpikir lagi, karena nggak dijawab kan maksud. Dia berpikir lagi, oh mungkin yang dimaksud seperti ini. Terus Imam si Abdul Qadir Jailani nengok lagi ke dia. Bukan begitu. Sampai dua kali. Ya. Jadi dia tahu apa yang terlihat dengan izin Allah. Bukan berarti mungkin. Mungkin tidak berarti selalu beliau tahu mungkin, tapi dalam kesempatan itu Allah ini yang dimaksud kasyaf tadi ya. Jadi kalau nggak percaya nanti dirujuk cari ya, itu mungkin takut ini Ustaz Alwi ngarang-ngarang ya, nanti bisa cari kitab Siar Alam pikiran satu ya. Ini satu contoh pikiran. Ini satu contoh di mana Allah izinkan orang tertentu, dia tahu sesuatu. Nah, itu kan sesuatu yang sedang terlintas di pikiran orang kan, yang nggak dibuka, ya. Atau dia bisa tahu. Nah, apakah bisa juga ada wali yang kasyaf tentang apa yang akan terjadi di masa depan? Sejauh mana dia bisa tahu? Saya nggak pakar tentang hal ini, ya. Tapi mungkin saja itu kadang terjadi dalam batas tertentu, ya. Nah, nanti bisa di saya nggak berani jawab tentang boleh, tapi yang pasti ada juga memang kritik dari kalangan ulama tentang prediksi Ibn Barojan tadi ya, tentang, dan terutama dikritiknya bukan karena kasyaf ya, bukan karena prediksi, dikritiknya karena pendekatan yang digunakan Ibn Barojan dengan cara hitung-hitungan, ada istilahnya apa itu dalam ini, dengan cara matematis gitu ya, jumlah ayat ini misalnya ya. Makna ayat ini sekian, terus dihitung sekian, itu dikritik oleh sebagian ulama. Memang sebaiknya tidak dilakukan hal seperti itu. Wallahu a'lam. Saya lebih menceritakan saja apa yang pernah terjadi. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Ada lagi jamaah? Silakan kalau ada lagi jamaah yang ingin bertanya. Silakan kalau ada lagi atau cukup. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Insyaallah materinya merapat kita ya. Kita mohon doanya Ustaz, mungkin untuk mimpin doa untuk kajian pada siang hari ini. Semoga selalu ada di kita semua. Dan kita semua sehat-sehat semua ya. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, menjauhkan dari bala ya semuanya. Silakan Ustaz, mohon doa. Doa. Tapi lain kali ditutup dengan itu aja ya, dengan kafat majelis ya. Tapi saya kali nggak begitu bahas sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa ghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير Ustaz. Baik, kita tutup dengan bacaan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.